Okey, untuk Selangor tahun 2021, pilihan pemain yang untuk akan yang kita agak akan memberi impact ya. Yeah? Aku sediakan beberapa player lah, player to watch kita lah tahun 2021. Yang pertama of course macam cakap kerusi panas di bahagian posisi pertahanan tadi. Of course kita bila tak adanya Taylor Regan, kita makan mana kita nak tengok pengganti beliau, iaitu dia Tim Hubeck, center back pasukan Selangor yang baru ni, yang sejarah je kita tengok daripada dia pernah bermain di apa ni liga, of course dia pernah main di Bundesliga 2 dan 3, dan dia dan klub terakhir dia adalah Maccabi Haifa, tanya Israel. Agak crucial untuk Tim Hubeck sebenarnya untuk pasukan Selangor. Kenapa dia dibeli adalah untuk straight away adalah pengganti kepada skipper tahun lepas, iaitu Taylor Regan. Kita boleh nampak kat sini Selangor tak ada backup yang betul-betul strong kalau Tim Hubeck ni flop sebab kalau ikutkan pada pandangan aku, Tim Hubeck ni akan bergandingan dengan Safwan Baharudin yang pemain daripada Singapura yang menjalankan tugas dengan baiklah pada season lepas. Mungkin backup dia hanyalah Syahrul Nazim daripada itu pun daripada Selangor 2 diserapkan masuk kepada Selangor 1. Backup second backup dia adalah Asmawi Yakin lah yang bermain right back dan dia boleh bermain right back juga. Okey, dan kedua of course Oliver Buff yang boleh bermain center midfield ataupun defensive midfield dan juga attacking midfielder. Sangat penting untuk Oliver Buff juga. Kenapa aku bercakap macam tu? Dia adalah pengganti dan Sandro Da Silva yang semua pasukan kawan-kawan kena ingat. Sandro Da Silva ni lah adalah antara orang yang membantu Ifodayo menjadi penjaring terbanyak, betul? Jadi tugasan Oliver Buff ni agak berat lah. So Oliver Buff ni harus menunjukkan adaptation yang cepat. Aku nak tambah sikit pasal Oliver Buff. Oliver Buff ni ini apa yang aku dengar lah, kalau kau, dia pernah main Zaragoza tau. Kalau kau nak main dekat Liga Spanyol, kau kena secara teknikal kau kena bagus. So aku dapat rasakan Oliver Buff ni secara teknikal dia bagus, dan juga ada satu dua jaringan aku tengok daripada free kick, daripada tendangan percuma. So aku rasa dari segi dari segi teknikal sebagai nak ambil free kick, nak ambil tendangan percuma apa semua, dia mempunyai teknikal yang baik lah. Itu pandangan aku lah. Oliver Buff ni baru berusia 29 tahun, which is masih orang kata tak adalah terlalu berumur macam Sandro Da Silva yang Selangor. Kita boleh nampak Selangor tahun lepas menggunakan Sandro Da Silva 70 minit dan keluar dan masukkan sebagainya. Mungkin Oliver Buff ni internal stamina dan sebagainya akan lebih baik lah. Seterusnya aku letak player to watch aku adalah Nick Sharif Hasifi, yang pemain yang berusia 24 tahun. Semua tahu kita panggil dia Wonder Kid daripada pasukan Seri Pahang. Pemain yang menjadi bualan peminat bola sepak tempatan selepas mempamerkan prestasi menakjubkan dengan menjaringkan 3 gol dalam 3 perlawanan akhir Liga Super musim lepas. Untuk pasukan Pahang, 9 penampilan tahun lepas, 3 gol. Nick Sharif ni aku rasa dia pun boleh dikategorikan all-rounder juga. Boleh bermain di sekitar midfield dan juga bahagian sayap. Okey, dan yang terakhir adalah di atas kertas untuk aku bila aku buat some research, aku rasa di atas kertas nampak menggurunkanlah di bahagian serangan Selangor. Kenapa? Macam aku cakap, bahagian serangan Selangor ni player to watch aku ada 3 orang. Tiga orang ni tetapi ada 5 anugerah yang dimenangi tahun lepas. Salah seorang memenangi penyerang terbaik, memenangi anugerah kasut emas, memenangi penjaring terbanyak Liga Super, memenangi penjaring terbanyak Liga Super pemain tempatan, penjaring terbanyak Liga Premier pemain tempatan. Jadi untuk Selangor ada 3 pemain ini. Siapakah beliau? Adalah of course yang pertama Muhammad Sharif Fikri, Muhammad Fauzi yang kita kenal. 10 kali permainan, 10 jaringan. Ya, kita tahulah Muhammad Sharif Fikri dan apa ni, dan untuk Malaysia sendiri pun 2 kali permainan untuk 2019 appearance dia 4 gol. Okey, dan player seterusnya yang aku sebut yang 3 hadapan Selangor yang membahaya tu adalah Ahmad Daniel Ahmad Asri. 11 penampilan, 7 gol, pemain muda. Dia ada debut bersama senior team 2020 Malaysia Cup against Melaka United. Rising star lah, wonder kid untuk Selangor juga. Sebab dia macam aku cakap daripada Selangor 2, dia terus diserapkan oleh Michael Falkenbeiner untuk masa Malaysia Cup tu sendiri. Dan of course yang terakhir Ifadaya Olusegun, 12 gol 13 12 penampilan 13 gol bersama musim lepas. Amir, apa yang kau boleh katakan lah untuk Selangor ni? Tiga-tiga ni pernah nak award. Di atas kertas memang kita nampak benda tu satu benda yang positif. Dan aku rasa ramai peminat Selangor pun menanti-nantikan satu revolusi yang aku cakap tadi ni.
tetapi apa yang paling mustahak sekali, memanglah atas kertas nampak not bad, not bad kan, but tapi apa sebenarnya kau kena prove is on field. Dan semua tim, kita banyak kali cakap yang semua tim persiapkan pasukan umpama untuk menjadi mendapatkan tempat kedua, sebab tempat nombor satu tu macam untouchable. Apa yang aku harapkan dengan Selangor sekarang ni ialah untuk mengganggu gugat kedudukan JDT. Kalau di atas kertas dia boleh terjemahkan di atas padang, why not? Kalau aku lah, kalau aku apa yang Jup cakap tadi tu, benda tu semua sejarah. Kita jangan kena sejarah. Okay? Sekian, terima kasih. Cukuplah Selangor eh. Kita move on ke Amir. Amir dah tak sabar nak cerita pasal Perak. Persediaan pasukan Perak tu sendiri sangat berbeza sebenarnya dengan persediaan Selangor yang serba lengkap daripada keluar masuk pemain sehingga berbanding dengan pasukan Perak yang aku rasa lebih banyak isu off field. Yang isu off field tu maksudnya apa, Mel? Off field. Isu luar lah. Isu di luar padang. Isu di luar padang. Tapi takut nanti ada orang komen pula tanya off field tu apa. Isu di luar padang sebagai contoh. Hanya sedang sibuk dengan logo. Senarai pemain yang keluar daripada skuad utama ialah seramai 10 orang. Termasuklah salah seorang yang masuk ke Selangor, Eki. And then kita ada pemain Hafiz Ramdan yang kepaham. Antara key player untuk last season. Selain daripada itu, isu off-field yang menjadi bualan penyokong Perak ialah isu jersey. Sama ada hari itu ada kata dengan abstract Max, dan kemudian dengan isu lepas tu ada dengan brand tempatan daripada Perak itu sendiri atau kaki jersey. Jadi isu ni dia berlekar seiring dengan arus politik di sana. Perubahan arus pentadbiran di sana berubah juga benda ini. Ada sedikit isu di situ panas sebab abstract Max telah print 20,000. Jadi kita tak tahu isu tu ke mana sekarang ataupun dah diselesaikan. Mungkin tiada agreement, tiada LO daripada pihak PRFA sendiri. Jadi itu isu di luar padang. Tetapi yang paling menjadi permasalahan ialah isu gaji. Minggu lepas pada awal Februari, media telah maklumkan bahawasanya isu ni telah selesai. Dan tetapi sehingga ke hari ini, menurut semua sumber yang dipercayai tapi tidak boleh didedahkan, masih tiada lagi. Isu itu masih belum selesai. Mehmet Durakovic punya statement mengatakan bahawasanya dia mengharapkan pemain-pemain fokus dan tidak terganggu dengan isu di luar padang. Untuk Perak FC Sdn Bhd sendiri, mereka dalam keadaan yang terumbang-ambing lah kerana kapal belum ada nahkoda. Persatuan Perak FA sendiri tiada presiden. Dipangku oleh net presiden satu, Muhammad Yazan. Sehingga Kongres PAFA untuk bulan depan. Untuk Perak FC Sdn Bhd sendiri, iaitu pasukan yang bertanding Perak FC, mereka masih lagi belum ada CEO. Tetapi hari ini ialah 16 hari bulan. Aku rasa sebelum 18 ataupun 17, diorang akan ada pengumuman, iaitu Rizal Ali Naizali. Ini ialah pengurus pasukan PKMP. Dia ni ada kisah yang menarik. Kerana dia ni kalau menurut laporan daripada Bola and Mama, dia ni seorang yang passionate. Kenapa dia sanggup buat apa sahaja kepada pemain dia? Kerana dia ada satu kisah menarik berkenaan dia dengan Syaril Fikri, Eki. Eki dulu dah pernah menggantungkan boot, tetapi dia sendiri personally berjumpa dengan Eki sebab Eki ada masalah kesihatan, dia ada jantung lubang. Dia personally berjumpa dengan kedua ibu bapa Eki, minta kebenaran untuk buat check up dengan doktor. Dua doktor pakar. Satu doktor pakar di FM mengatakan Eki dah memang tak boleh. Dan dia bawa ke doktor pakar kedua dengan mengatakan Eki ada timeline. Kena ada diet dan ada timeline yang sesuai untuk dia bermain. Jadi Rizal Ali Naizali ini ambil dia untuk ke PKMP. Dia memberikan peluang kedua. Aku looking forward lah sebab dalam industri bola sepak sendiri di Perak pun bila nama dia ni naik, dia umpama ada satu hope yang baru dengan merasakan orang yang sesuai. Sebelum ni aku ada ura-ura dengar Ahmad Syarul Azhar, tetapi bila Rizal Ali Nazli ni mungkin ada kekuatan dengan
dari segi pengurusan. Selain daripada itu, kes yang menjadi isu ialah pembubaran Perak 2 di Liga Perdana. Kes tu dalam sehari dua ni pun akan Perak akan ada menyatakan kata putus. Tetapi secara logik dia, Perak FC dah menghantar surat ke MFL. Diorang Perak 2 dah memang dah tak ada. Jadi persoalan aku di sini, bila kita berbincang dengan sumber kita, ialah ke mana perginya pemain ni. Pemain Perak 2 ni kebanyakannya akan dihantar ke pasukan-pasukan Perak yang berada di Liga M3. Man, yeah. nak tambah sikit pasal Perak 2 tu. Ada dua player Perak 2 yang dah design untuk main UiTM. Oh, siapa tu? Nama dia Khairul seorang. Lagi satu Khairul nama Khairul Azali juga? Bukan. No, Khairul Ashraf Sahizah. Okay. Kemudian sorry. Dengan Muhammad Alif Najmi. Yang ini adalah pemain Perak 2 yang berhijrah ke UiTM FC. Alhamdulillah. So, dah ada job lah, dah secure lah, kata kan. Main pula di Liga Super kan, bukan Liga M3 macam kau sebut tadi semua tu. Okey, jadi seperti yang senarai tadi tu, Perak 2 mungkin itu cerita dia, tapi untuk persiapan pasukan Perak FC sendiri, tiga pemain masuk, iaitu Azri Ghani dari Kedah dengan 2 tahun kontrak, Syakir Hamzah dari Kedah juga, dan Danish Haziq. Ini daripada UiTM tadi tu, yang kau cakap tadi tu. Danish Haziq ni pun, Frank Bernard pun berikan dia, selepas dia injured SCL dekat Negeri Sembilan dah selaku, Frank Bernard ambil dia sebab dia bersama-sama dekat dalam squad bawah 21. Atau, kalau tak silap aku, betul aku. And then mungkin dia nampak potential, dan di situ Danish Haziq dipolish. Itu saja setakat persiapan yang ada. Tetapi kalau nak ditengok rekod, aku bertanya kan, dalam keadaan yang serba tak tumambing ni, kita nak tengok macam mana fans punya reaction. Aku bercakap dengan dua tiga fans, yang mana salah seorang dia tengah buat logo ni. Aku tak tahu logo mana, dia pun tak reveal kat aku. Untuk daripada 2008, kempen 2018, Mamat yang buat logo ni, dia very confident. Walaupun dalam ketidaktentuan pasukan Perak, aku admit yang mungkin quite biased, mungkin agak berat sebelah pandangannya. Tapi ada logik dia. Kekuatan dia ialah kepada Mehmet Durakovic yang sangat masak dengan dengan Liga. Sebab kalau kau nak tengok 2018, diorang finish sebagai nombor 2 dengan 36 poin. Quarter final FA Cup, dan diorang ialah champion untuk Malaysia Cup. 2019, diorang finish nombor 5 dengan 33 poin. Nak juara FA Cup, Malaysia Cup quarter final, dan diorang tewas untuk Charity Shield. Untuk kempen 2020, untuk half season tu, diorang collect 18 poin, lebih 1 poin daripada Selangor dan kurang 1 poin daripada Terengganu. Mehmet ada cakap, aku quote, dia terkilan dengan beberapa game, few games yang lepas untuk dia lose the point. Potential player yang aku boleh nampak dalam player-player sebab tak banyak yang masuk, player seperti Danish Haziq. Saya Danish Haziq ni, aku dapat rasakan dia boleh dapat memberikan satu sumbangan yang baru, idea yang baru, persaingan yang sihat kepada Amir Razhan untuk right back, posisi right back. Di samping Rafiuddin Rodin ni membuatkan Nazirul Naim mencabar dia sampai aku rasa most of the season Nazirul Naim duduk bench. Rafiuddin ni pernah bermain dengan Harimau Muda A, dia pernah ke Perak, ke Pinang dan pulang balik ke Perak, dan dia memang dikenali dengan good crossing lah. Dan satu lagi aku minta daripada fans, siapa lagi antara player yang aku nampak potential untuk kau tengok ni, ialah diorang bagi nama Partiban, anak jati Perak. Jadi Partiban ni pun boleh memberikan satu threat, sebabkan selepas perginya Hafiz Ramdan ke Pahang, aku rasa dia ada satu, boleh bagi satu lagi option kepada pasukan Perak lah. Key player Perak ni sebab belum masuk tak ada, aku rasa yang menjadi tumpuan ialah Leandro Dos Santos lah. Sebab Leandro ni dia cukup masak. Dia cukup masak dengan menang dua Malaysia Cup dalam dalam genggaman dia. 2015 bersama Selangor dan 2018 bersama Perak. Dan 2018 tu pun dia ada runners up untuk dengan Perak. Dengan total jumlah jaringan banyak 16 jaringan bersama Perak.
aku rasa untuk daripada since 2017 dia bersama Perak sehingga sekarang, dia ialah key player yang buat do the dirty work. Orang mungkin tak nampak dia, tapi dia ialah core player yang buat dirty work untuk dia nadi di samping Kareka dan di Paula. Kan. Ada ura-ura mengatakan dia orang akan sign Ali Ashfaq dari Maldives, tetapi ada certain deny benda tu sebab Kareka, Dos Santos ni apa tu, di Paula semua ni apa tu, semua attacking. Sebenarnya dia orang memerlukan satu di bahagian defend. Sebab yeah. siap ada yang quote Syarul Saad memerlukan partner sebab Syakir Hamzah not up to the standard pun. Tapi Syakir Hamzah boleh, dia dengan Kedah dia main experience. Back kiri kan? Fullback lah dia, back kiri. Kebanyakan dia ada time dia main center back, ada time dia main left back lah. Jadi untuk Perak aku rasa tak ada apa melainkan dalam tempoh sebab diorang terlalu banyak uncertainty, ketidaktentuan sekarang ni. Diorang banyak rumours keluar padang. Jadi aku tak rasa melainkan CEO baru Rizal Ali Naizali ni dilantik dengan cepat, mungkin ada sebelum pendaftaran lah 19 bulan ni, tinggal berapa hari je pun. Jadi itu je lah aku rasa untuk setakat ni untuk Perak. Memek dulu COVID sih, macam Amir cakap, dia menjadi salah seorang nadi untuk Pascal Perak. Dia sebagai ketua jantin, dia ni pandai motivate orang. Dia dari segi taktikal, dia bukanlah master taktikal ke apa. Tapi dia ni motivator lah. Motivator, dan juga dia ni jenis yang kalau kau player yang macam ni, aku akan dapat 100% daripada kau. Dia expect semua bagi 100%. Dan itu faktor aku rasa, dan kebanyakan pemain nak main untuk Mehmet Durovic. Dan aku rasa itu faktor yang besar untuk Pascal Perak lah. Okay lah, aku rasa itu saja time yang kita ada untuk ni. Kita akan cover lagi 4 pasukan mungkin musim depan. Mungkin panjang sikit. Kita akan cuba untuk pendekkan sedikit selepas ini, insyaAllah. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.